Assalamualaikum guys, datang lagi dengan channel Kenopat. Ini guys, ini saya punya alat ini guys. Ini alat pembuka pentil ban sepeda motor ya guys, atau alat untuk membuka pentil sepeda motor. Ini pentilnya sepeda motor itu seperti ini guys. Ini bentuknya kecil, ini cuman kecil ya guys. Ini ada di ban. Terus alatnya itu seperti ini. Ini juga kecil ya guys. Ini saya punya dua pieces, ada dua versi untuk membuka alat sekecil ini ya guys. Ini saya beli kemarin dari online shop itu yang ini guys. Kalau ini beli udah lama guys. Ini beli di pasar. Kalau yang ini harganya itu kemarin beli itu 15.000, terus kalau yang ini malah 20.000. ini bahannya kuningan guys, ini guys. Nah ini bahannya kuningan, terus ini mereknya itu Pacific. Kalau yang ini no merek ya guys. Ini guys, ini bahannya apa, ini stainless steel. Kalau penjualnya bilang itu stainless steel ini guys. Kalau yang ini sudah teruji, kualitasnya ini sudah lama saya pakai untuk membuka pentil ban motor. Terus yang ini baru sekitar 2 mingguan ini baru saya uji coba atau testing. Oke, tanpa berlama-lama saya akan menguji untuk yang ini ya guys, yang baru ini untuk membuka pentil motor, pentil ban sepeda motor ini guys. Ini untuk pentilnya ban sepeda motor ini, dalamnya ini ada kecilnya guys. Cara membukanya itu cuma ini guys. Ini diputar ya, putar ke kiri. Nah ini sudah terbuka ya dengan baik guys. Ini guys, ini mantap guys. Ini kuncinya guys. Nah ini kuncinya itu anu guys, ini ada dibelah guys. Ini guys kuncinya guys. Nah ini dibelah ya guys. Ini dari sananya itu memang dibelah untuk membuka pentil sekecil ini guys. Dan untuk memasang lagi cuman ini masukkan lagi, terus kita putar ke kanan. Nah ini putar ke kanan ya guys. Ini sangat mudah sekali untuk mengatasi anu guys, membuka dan menutup untuk pentil ban sepeda motor, sama untuk mengatasi anu guys, kalau pentil ban sepeda motor ini bocor atau gelembung, itu tinggal pakai yang ini untuk mengencangkan ininya guys, mengencangkan dopnya atau pentilnya yang dalam ini guys. Kunci ini bisa untuk dipakai di sepeda juga, ban dalam sepeda ya guys. Nah ini untuk membuka ban dalam sepeda dengan lancar guys. Nah ini guys, oh malah copot guys. Ini guys alatnya cuma kecil tapi berfungsi dengan baik guys. Oh ini belum kena. Oke kita kenakan ya guys, ini belum keluar. Nah ini kalau udah keluar ini guys, itu pentilnya itu cuman kecil. Kalau yang untuk motor sama sepeda itu persis ya guys. Ini guys, nah ini copot ya guys, ini belum saya lem tadi. Nah ini kalau yang satu ini sudah saya lem jadi kuat, kalau yang ini belum, ini soalnya baru beli. Oke guys, ini untuk informasi saja mengenai alat pembuka pentil ban dalam sepeda motor, juga bisa dipakai untuk ban dalam sepeda ontel, tapi yang dopnya itu AV atau yang mirip untuk motor ya guys. Oke, untuk review kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih.